warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo channel Ari Kebumen sing ngomongnya ngapak. Jadi di video kali ini ya, saya mau jalan-jalan ke Curug. Curug yang ada di Sruweng, Pandansari. Ini teman saya yang orang Cina dapat orang Kebumen itu. Tuh, teman yang di Jakarta ya. Oke, kayak apa keseruannya mencari Curug Pandansari ya? Ser. Tabung kanan nggih. Oke. Oke, guys. Kita kayaknya udah mau sampai ya. Tempatnya belum terkenal. Jadi kita berdua ini mencari curug yang belum tereksplor sama orang-orang. Saya jalan kaki aja, takut. Kalau di pegunungan nanjak-nanjak itu saya takut, guys. Jalan kaki aja ya. Wes. Kayak ini kita berdua belusukan di tengah-tengah hutan daerah Sruweng. Sruweng apa ya? Pandansari. Ini orang Cinanya ya, baik hati banget menemani saya mencari curug yang belum banyak orang pada tahu ya. Ini sih jalannya masih seperti ini. Apa rokoknya ketinggalan sambil itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Nah, tutupnya tinggal dua, guys. Di raket ya, mana ya. Wah, oh, iklan rokok atau apa? Nggak apa-apa. Junam anu wong desa udite tuh junam naik nangaring kota biasanya Marlboro. Ya. Hah? Bunti. Mikir tuh doang bre, mana terus itu? Hah? Jalan di mana? Hah? Lembutnya bro, ora kerasa. Sudah terdengar itu, guys. Kresek-kresek suara kemercik air curug yang jatuh ke bumi. Nih, yang belum tahu tuh jurangnya tuh. Jurang. Mumpung lagi di Kebumen, belusukan ke pegunungan. Jalannya, aduh, jalan apa? Nah, mau? Gak usah. Sandung. Aduh, guys, ngongsrong. Rekasane wong lembu ge, guys.
Nah, di tengah gunung nanjak-nanjak terus melaku. Aduh. Dia, oke. Semoni, moga-moga rado banget. Oke, ini. Cilik, kira apa lah kau nang isor dul. Di. Ya. Wah, wis tekan, guys. Suara airnya. Di. Ae. Oh iya. Di. Mantap. Guys, tekan guys, kayak curu guys, jenis curu apa sih ini? Pandan sari. Jadi di Kebumen itu ada curug yang belum tereksplor, namanya curug Pandan Sari tuh. Tuh curugnya itu di desa apa mau ke Jawang ya? Pandan Sari lah. Oh Pandan Sari, oh jadi Pandan Sari gue desane, jadi curug Pandan Sari kayak. Emang curugnya kecil tapi indah tuh, cir. Satu apa ngelewatin bebatuan itu ya. Tuh. Kelihatan ya guys. Oke, saya tak review. Mengenai kisit. Nih. Jadi dari atas itu turun set. Tuh. Nih, ngelewatin sini-sini nih. Tuh, jatuh ke bawah tuh. Tuh guys, ini kabel-kabel apa ya, saluran air yang buat di transfer ke desa-desa. Oke, itu teman saya udah naik ke atas tuh, ninggalin saya tuh. Tuh, dada-dada. Oke, saya samperin. Oh, lewat sana ya. Keren dur. Tuh. Bukannya apa mu enggak ya? Kena bok. Oh kena ya. Oke, kita naik. Penasaran kalau belum apa namanya? Aduh. Belum ngelihat yang jelas. Nih teman saya juga nge-shoot. Yuk. Nah, kita naik lagi. Wah, adem banget, guys. Ini cuacanya juga mendukung, mendung-mendung. Gimana gitu. Ini paling asik kalau ke curug seperti ini cuacanya. Tuh. Wih, keren. Ini berapa tingginya ya? Tadi lupa nggak nanya sama warga. Ada warga tadi habis ngarit. Oh, itu ada gua itu, bro. Ada gua itu. Iya, ada gua. Oh. Itu masuk kayak apa ya? Berani apa enggak? Oh, enggak berani. Karena masih baru pertama kali ya. Nih, saya puterin lagi. Tempatnya dari atas. Saluran ngomong-ngomong ya. Banyak. Iya gue sing nganu kabel pating selam bre. Itu kabel ora lo anu selang. Oh selang. Wih. Hijau banget. Oke guys, sampai di sini dulu petualangan kami ya, mencari curug Pandan Sari di Kebumen daerah Pandan Sari. Tadi saya masuknya lewat Serubung ngalur terus, pokoknya di situlah. Nanya-nanya aja sama warga sini dekat-dekat sini ya. Alhamdulillah ketemu saya bareng teman saya itu yang mirip orang Cina. Ya. Kalau ada masukan silakan tulis di komen, kolom komentar ya.
Jika kalian suka sama video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dimana-mana tempe enak, kurang apa, kurang kepenak. Salam dari Motovlog Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.